Demo dari jauh tak apa-apa. Jangan dekat. Nanti bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kami di sini dari Angsana Dance Community Kabupaten Karimun dalam live record Dangkong Art Festival 2020. Di Gedung Balai Adat Melayu Kabupaten Karimun yang akan menampilkan nyanyian dan tarian Dangkong. Selamat menyaksikan. Lah sudah, belum siap-siap dari tadi. Cantik-cantik nak ya. Sudahlah. Orang tu dah nunggu jam berapa sudah, dah siap? Sudah, tak tengok ke dah cantik-cantik ni? Ah, itu ngapa baju dia macam itu? Sudah semuanya. Duduk nak, duduk sini. Ah, dah, deras. Tengok tu. Cantik macam mak dia kan? Ah, cantik. Memang, nampak cantik memang. Sudah semua. Ah. Ya, mak mai yang duduk sini. Marilah sama-sama kita menyaksikan Dangkong Mak Mayang yang mulaikan. Dapat tempat bertahan.
gelak goyang dia. Makin bergegar tangan kaki saya tadi. Itu baru permulaan. Baru nak, permulaan. Ambilkan mat air nak. Semput bawa satu lagu. Oh, mungkin tadi ada orang sana cakap, Mak Mayang. Ada yang tak kenal dengan Mak Mayang ni. Oh, buat tenang dulu. Minum dulu Mak Mayang. Saya tahan nafas dulu ya. Pelan-pelan Mak Mayang. Boleh istirahat 2 jam tak? Tak bisa. Kita dah dah kena tempah masalah dia malam ni. Ya, tunggu saya tarik nafas. Oh, ni saya ambilkan. Mak Mayang ramai anak dia ya? Ada 5 orang? Ada 5. Berapa orang lelaki Mak Mayang? 5 juga. 5 juga lelaki dia? Ya. Semangat. Boleh kenalkan seorang-seorang? Boleh. Yang ujung... Yang kecil-kecil ni? Ini. Ini bapak dia orang Pongkak. Orang Pongkak? Bapak dia jauh ya. Silakan tanya nama dia sendiri. Oh, nama Mika siapa? Nama saya Zubaidah. Oh, Zubaidah. Yes, boleh budak dia. Yang satu lagi? Itu, bapak dia orang Pangka. Orang Pangka. Ku semangat orang Pangka. Nama dia siapa? Nama saya Mina. Mina. Yeah. Mantap betul Mika ni cik laki eh. Yang ini? Oh, itu agaknya berang saya kemarin. Kat mana? Pulau Buru. Pulau Buru. Nama dia siapa? Siti. Oh, Siti Buru. Iya. Yeah, oh, Siti. Yang satu lagi? Kena-kena saya kan banyak nyeberang. Masih nyeberang juga. Kalau itu dari Parit Satu. Parit Satu? Bapak Mika Parit Satu? Selalu balik sana. Nama Mika siapa? Nama saya Sarah. Oh, Sarah. Sarah yeah. Parit. Yang ujung ni? Yang paling ujung agak jauh sikit. Kat mana tu? Moro. Moro? Yeah. Semangat. Suai hitam manis si. Yeah. Nama Mika siapa? Nama saya Zubaidah. 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 Dapat dari Moro. Ya pula. Saya. Kalau setiap kali Mak Mayang berjoget-berjoget gitu, memang harus dapat laki ke kat situ? Haruslah. Saya kan cantik. Iya ke? Ya Allah, cantik pula dia. Okeylah Mak Mayang. Orang lain pun dah ramai-ramai nak dengar lagi Mak Mayang berjoget-joget dengan goyang tadi tu. Boleh. Joget kali ni ni tak begitu berat sangat. Tak semputlah nyawa Mak Mayang. Ya tu. Baiklah, untuk selanjutnya Mak Inang Selendang Round 1. Musik. Bukan lebah sebarang lebah ada di Pongbulo. Bukan lebah sebarang lebah ada di Pongbulo. Bukan sembah sebarang sembah menyusun jari 10. Bukan sembah sebarang sembah menyusun jari 10. Kanan
Mak Mayang? Ya, saya. Saya ni bukan seorang aja datang ke sini. Ya ke? Ya, saya bawa juga anak-anak saya tu. Mana tu? Sekejap saya panggil dulu. Saya nak tengok. Tolong Tan, sini kau. Lemak betul. Jalan terus kau tahu eh. Ambilkan adik kau mana? Ah, Liman sini. Itu apa lagi kau main lumpur tu? Hitam berkarat gitu muka kau eh. Ah, duduk situ. Duduk situ. Oh, paling ya. Bingal. Ah, duduk situ Mika berdua. Lawa-lawanya. Tengok abang Mika ni, baik aja. Lawa-lawanya, awak tak apa tak lawa? Eh, biasalah. Saya tu suka apa cari bini tu biar yang lawa aja. Pakar, saya dah tua. Kalau tak, semut saya kebas. Ku semangat. Ku semangat Mak Mayang ni memang larung. Eh, ya tak ya pula. Mak Mayang? Ya, saya. Mak Mayang ada pemusik juga ni. Yang main alat-alat kelentung-kelentang ni. Kalau ada penari, ada pemusik. Ya pula. Boleh kenalkan seorang-seorang? Boleh. Siapa yang cakap tak boleh? Yang dari ujung tu? Yang dari ujung. Pegang mic nak. Kenalkan sendiri-sendiri ya. Tanya sendiri nama ya. Yang paling ujung ni dari mana pula? Saya dari burung. Dari burung? Ini tak yang tadi bapak dia? Itu bapak dia bukan? Bukan itu bapak dia? Oh bukan. Dari burung. Nama siapa? Nama siapa? Atan. Atan tu. Itu Atan. Oh ini Atan lain. Atan burung. Yang sebelah dia? Nama ke tempat tinggal? Nama dululah. Nama saya Jamal. Oh Jamal. Jamal dari mana Jamal? Dari Ranggam. Ranggam. Dari mana dah boleh Mika main alat tu? Kemarin saya merantau. Oh merantau tempat ini? Tempat kawan bu. Jangan-jangan Mika eh. Ini bukan betul sangat ni. Kan? Dah kenal tak payah? Sebelah. Ini dah kenal juga tak payah? Sebelah lagi. Ini siapa pula ni? Siapa? Pula. Ngapa ini? Mak Mayang agak kurang telinga dia. Agak masuk air telinga dia. Oh pekak badak tak apa lah. Nama siapa? Nama Mika siapa? Sonel. Sonel. Raya pula. Dari mana Sonel? Selat Panjang. Oh, Selat Panjang jauh. Mak Mayang. Dari Selat Panjang pun Mak Mayang angkut. Oh, Mak Mayang. Saya. Apa? Dari Selat Panjang mana ada juga. Aduh. Tanya semua. Oh, sekejap. Mak Mayang ambil tu. Dia, Mak Mayang punya trompet tu. Kalau yang ini dari mana? Oh, sebut juga. Ya. Saya? Ya, betul. Tak mungkinlah TV ni. Teruk senang. Teluk senang. Ku semangat Teluk Setimbul sana jauh. Memanglah Mak Mayang ni pandai betul dengan kot. Baiklah untuk round kedua, round selanjutnya. Mak Mayang apa Mak Mayang? Ada yang tercabut? Ada tercabut tu? Oh, anting-anting lepas. Cepat sikit pasang. Dah. Oh, round kedua Mak Mayang. Round kedua. Joget okay. Datang bertandang. Musik. Boleh saya joget nak Mayang? Ya, yeah, joget nak. Pelan-pelan joget nak. Awas anak orang, mahal tu. Belum bayar lagi. Dah datang orang bertandang. Sambil bergurau senda, sejuknya mata memandang. Apatah lagi bila kita bersua. Singgah dulu rasa manisnya gula. Buat kemudi nio ditebang-tebang. Lepotnya rasa haru dan tersentuh pula. Orang dinanti ada di depan mata. Makin mengundang pula Mak Mayang ni. Kenapa? Aduhai. Asamnya ngalahkan juga senyumnya. Petanda dah ada rasa yang suka terasa di hati. Gayung pun bersambut pula. Rindunya dinanti bersuka ria. Jangan dekat-dekat. Belum boleh. Belum bayar. Musik.
bergurau senja. Sejuknya mata memandang, apatah lagi bila di depan mata. Singgah dulu rasa manisnya gula, buat kemudi nio ditebang-tebang. Rasa halus dan tersentuh pula, orang dinanti ada di depan mata. Tak ada rasa yang sedikit terasa di hati, gayam pun bersambut pula. Rilunya dinanti bersukaria. Aduh, sabar je lah, sabar. Cantik kan saya? Cantik. Ha, buat duduk dulu, buat bertenang dulu. Ha, buat bertenang. Dah, duduk sana. Jangan pegang-pegang anak orang dulu, belum bayar. Jangan, jangan, jangan. Tunggu saya pakai kipas dulu, ya. Oh, kipas dulu. Panasnya. Panas? Ha, itu saya tengok tadi berjoget bukan main macam nak rak panggung ni tadi. Ha. Itu belum seberapa. Ya, belum seberapa. Tengok biasanya nanti. Tengok nanti yang berikut-berikutnya. Oh, yang berikut-berikutnya. Baiklah. Kita masuk round ketiga. Samba Ria. Musik. Duduk aja, jangan berdiri. Samba Ria, bergembira. Marilah menyanyi, menari bersama. Menghiburkan, mendendangkan. Marilah dengar lagu Samba Ria. Samba Ria, bergembira. Marilah menyanyi, menari bersama. Menghiburkan, jangan mancing. Mendendangkan. Marilah dengar lagu Samba Ria. Marilah menyanyi dan menari. Menghibur hati yang telah sunyi. Marilah menyanyi bergembira. Menghibur hati.
Sabaria. Apa pula pengsan pula dia? Ah, ni kipas. Kipas rumah mereka. Ayah ambil. Dah? Ah, kipas dulu. Panggil lama mak mereka, panggil. Aku kurang lagi. Aku dah nelah. Kurang ngelinjang lagi ni kau. Aku kurang ngelinyak lagi. Betulkan baju Mak Mika tu. Malu nanti Mak Mika. Mana trompet Mak Mika tadi? Dia tak pakai susuk susah nanti. Allah. Berapa kali Mak cakap Mak dah tua. Dua lagu dah semput. Allah. Beri nyawa. Allah Akbar. Minta nyawa. Buat minum. Tekelur tak ni? Allah. Nak ketawa dosa. Nak bercakap salah. Ku semangat dia punya sedawa. Dah hilang? Kipanak. Kipanak. 2 jam ni. Kesian betul Mak Mayang. Dah sedap nyawa Mak Mayang? Allah, Mak Mayang. Tak kesian Mika tengok Mak Mayang tadi? Dah saya cakap, jangan ngebur, jangan kayang, jangan ngecur. Dia pula ngayak-ngayak lagi, kurang lagi. Dah terbiasa lagi muda. Dah terbiasa, suailah. Ya pula, laki dia 5. Tekak kalau tak ngebur, tak sah. Ya pula. Okey, kita lanjut lagi, Mak Mayang. Boleh. Round 4, lenggang igal dan petang hari. Jangan joget dulu . Ingat tu penonton, jangan joget dulu, nanti bayar tau. Musik. Banyak berbuat.
sebanyak berbuah. Pantai pelawan musim sibuk. Oh, sedapnya buat lendut. Makin dipandang hati tersangkut. Siapakah perawan si lemah lembut? Awas nak, jauh-jauh sikit. Belum bayar kita ni. Siap adalah minggu berdua. Tunggu. Banyak pikat hingga birah. Banyaknya gambaran abang memancing pari. Senyum melekat hati tersangkut. Bolehkah adik ikut menari? Boleh aja deh. Abang pun dah kata menari. Dahan mati. Walai. Makin tersenyum semakin pening. Mari sini deh, oi, hiburkan hati. Yewa. Lagi terikat siapa sangka. Makin dikejar saya makin lari. Janganlah gitu deh oi. Main sombongnya pula. Abik bakul dekat pelampung. Sangkut peniti tapi lemari. Betul saya penembung. Sukanya hati tiada terberi. Dekat buangkan belubuk udang. Dah musim udang. Saya berjual ditolong. Hati abang dah sangat datang. Jangan disangka kita goyang kaki. Melawannya. Bukan main birah lagi. Diam aja. Belum dibayar, jangan dibawa ke mana-mana. Sini, balikkan kembali anak aku.
Saya tak nampak anak saya tadi. Oh, tak boleh macam gini. Tak apa-apa. Transfer duit dulu. Oh, nak duit balik pula. Balik dulu. Ah, makanya anak tu kasih tahu. Mak tak ajar macam jangan gini. Jangan macam mak dia. Duduk baik-baik. Yang sopan. Gitu kan mau. Lain kali awak ajar ya nak buah awak ya. Saya dah ajar tadi. Bawa pelan-pelan kalau mak dia tak nampak. Kalau dah kes boleh bawa. Ah, sekejap lagi aman tu. Berbunyilah SMS banking tu. Utang-utang ni tak boleh. Tak ngutang dia. Ah, macam tak sedap nyawa anak tu tadi kena perambat mak dia. Biar padat muka. Ya pula. Duduklah. Net line, kenapa ku hari tu, Mak Mayang? Nak, ambilkan payung, Mak. Macam lebam birat pokok hari tu. Deras sikit. Deras. Oh, nak hujan dah sana tu. Tak tengok saya dah cantik ni. Ya pula pas pakai payung gini. Macam siapa saya kenal eh? Macam pernah tengok lah. Ya pula ngeleding gitu Mak Mayang dia. Oh ya, macam Nona Singapura. Ya pula. Okey, round kelima. Nona Singapura. Musik. Singapura tadi. Jauh-jauh saya dari Malaysia tadi, Mak Mayang. Saya ada hadiah untuk Mak Mayang seorang. Apa tu? Kira-kira sudi tak? Oh, dikasih orang saya terima. Oh, saya nak bawa asam garam nak buat duit tadi. Tak cukup pula. Belilah dulu nanti. Nanti inilah saya kasih.
mahal nih. Dari saya beli kat Malaysia, tapi ini made in China. Oh. Ah, apa ke benda tu? Iya, kipas dia. Oh, sedapnya. Ah, sedap kan? Ah, sini saya pegang tu. Ambil payung ni. Ah, payung dia. Wah, payung tu. Mahal juga payung. Tahu awaknya kalau saya panas. Ya, tahu memang. Buat duduk dulu, Mak Mayang. Buat duduk, buat duduk. Pelan-pelan. Alah, hai jalan dia. Kuh, semangat. Duduk pelan-pelan. Ha, ni. Pegang dulu payung Mak Mika ni. Ini kancing apa yang terjojol gini ni? Mata awak. Macam mata saya, perasaan yeah. Mata saya sipit lah. Tak tengok terjojol ni. Oh, ya pula. Terjojol yang mana dulu tu? Oh, tengok kancing dia, bukan yang sebelah dia. Yang satu ke atau yang dua? Yang satu aja. Oh, yang satu? Ini kancing. Oh, ini kancing. Ini hadiah dari siapa pula ni, Mak Mayang? Oh, kasih tahu enggak dia? Sekali-sekali kasih tahulah. Kemarin, ini... dikasih mantan laki saya. Oh, mantan laki yang ke... berarti ke enam. Ini bukan kancing biasa, kancing ni. Ini kancing suasa. Oh, kancing suasa. Macam... macam mana? Macam pernah dengar. Oh, macam judul lagu. Oh, yang ada nari-nari dia tu. Kancing suasa. Betul. Oh, saya belum lupa lagi. Baiklah, masuk round ke enam. Kancing suasa. Musik. Ewa, sabar, sabar nak. Pakai baju kancinglah suasa, pakai mari babalah melangkah, biar saya rusaklah binasa. Kerana dia tidak mengapa. Pakai baju kencinglah suasa, pakai mari babalah melangkah, biar saya rusaklah binasa. Kerana dia tidak mengapa. Tengok mak dia lorot-lorot celana anak tu. Suai pula Mak Mayang dia. Rasa keletik dah kot. Dari mana maulah kemayang? Sayang Cik Mamat menjual padi. Dari mana maulah kemayang? Sayang Cik Mamat menjual padi. Cantiklah pun tidak sebagailah mana. Sudah tersemat di dalam hati. Pakai baju kancinglah suasa. Mari babalah melangkah, biar saya rusaklah binasa. Kerana dia tidak mengapa. Pakai baju kancinglah suasa, pakai mari babalah melangkah, biar saya rusaklah binasa. Kerana dia tidak mengapa. Semangat. Semput nyawa. Bukan semput lagi. Boleh pengsan lagi? Jangan. Pengsan cuma ada ronde keberapa je pengsan tu. Saya duduk dulu je. Kejap, tunggu. Tanya dulu. Penonton, boleh duduk tak Mak Mayang ni?
Ada cakap boleh, ada cakap tidak. Macam mana tu, Mak Mayang? Tak boleh duduk, saya pensan aja. Eh, jangan sampai pensan. Kalau Mak Mayang sanggup, Mak Mayang goyang dulu. Badan macam tadi, macam itik tadi. Berarti sanggup lagi. Macam mana? Mahal. Mahal? Tak apa-apa. Nanti saya bayar. Saya bayar. Mana? Lagi tadi belum keluar semua duit ni. Tak percaya, tengoklah Mika punya apa. Yang petak-petak handphone tu. Ada masuk dah, lambat-lambat SMS tu. Ya. Ya kan? Boleh. Ada. Nak lanjut lagi ni? Nak tengok dulu. Kalau masih ada goyang-goyang, berarti kita bisa berlambat-lambat joget ni. Banyak boleh. Lagi. Lebih banyak lagi nanti masuk dia punya SMS tu. Musik. Ini bukan SMS saja yang macam gugur. Macam mana? Tahu tak apa. Buat duduk dulu. Siapa takut? Ya pula. Memang kuat. Oh, berarti tadi pengsan dia olok-olok aja. Tadi pengsan dia olok-olok ke betul-betul? Betul. Oh, betul. Berarti dah ngambil dia punya roh dia lah gitu. Biar kuat kan? Pura-pura. Oh, gitu pula. Selanjutnya, siapa nak joget boleh. Tapi biar saya tunjuk satu-satu-satu. Yang kat depan penonton . Tapi kalau tak mampu tunjuk, masuk aja semua. Macam mana? Okey? Boleh? Lanjut. Lanjut, Mak Mayang. Lanjut. Lanjut. Round ke-7. Lodeh, Mak Lodeh. Musik. Ayo kita joget. Kita joget. Joget lambat. Dikasih non stop yang joget silakan. Lodi hai mak lodi, lodi anak pak sali. Cucu Osman janggut, kaki gun teringus smel lili. Oh, nengok SMP ke? Boleh je abang budi, jangan dalih-dalih. Boleh. Gatuh naik sempun, dan mahadutun kaki letih. Wah, tengok lagi, dah masuk ke belum? Hai Bang Lodi, boleh. Lodi anak Pak Sali. Pakai baju labu seluar longgar hampir telode. Boleh je abang boleh, tolak sampai boleh. Boleh. Jatuh naik sempun, lemah lutut kaki letih. Hai Mak Lodi, Lodi anak Pak Sali. Cucu Osman janggut, kaki guntur ingus meleleh. Boleh je abang boleh, jangan dalih-dalih. Datuk naik sempun, lemah lutut kaki letih. Betul sebelah kita. Lodi hai Bang Lodi. Lodi. Lodi anak Pak Sali. Anak Pak Sali punya. Pakai baju labu seluar longgar hampir telonde. Telonde. Boleh je abang boleh, tolak sampai boleh. Jangan tolak-tolak. Tunggu buat tak jatuh, betul lengok kaki letih. Ayo cik adik, cik abang, yang nak bergoyang silakan. Okey, ujung sana, ujung sana je. Masuk. Ayo, bersama. Ayo. Okey, masuk, masuk, masuk. Masuk, joget ramai-ramai kita. Mari. Jangan lupa bawa duit. Ayo, dikumpul duitnya, dikumpul duitnya. Tarik-tarik aja nak, yang ke depan tu. Bersama Raja Doli yang indahlah sekali, oh putri. Pusing kanan, pusing kiri, biarlah sayang dengan hati gembira, oh sayang. Meninggal minggu langkahnya dengan cukup gayanya, oh putri remaja. Dah tak, layan Mak Jogi dah. Joget, joget. Sama ini joget, ekor joget. Lagi. Tak apa-apa, tak bayar, tak bayar. Saya yang bayar. Ini ekor lagi. Tak ada marah, dah bayar dah. Pusing kanan, pusing kiri. Biarlah lah saya. Masuk, ya, joget, joget, joget. Tak usah malu-malu, tak apa, dah bayar dah. Joget ini. Meninggal dengan langkahnya. Dengan cukup gayanya. Makin lagi penat. Oh, pilih remaja. Eh, malu pula dia. Dapat sama apa malam ni. Ayo yang lain
oh putri. Pusing kanan, pusing kiri, ia lala sayang dengan hati gembira. Oh sayang, melinggang linggo langkahnya dengan cukup gayanya. Oh putri remaja. Putri, pusing kanan, pusing kiri, dia lelah sayang dengan hati gembira. Oh sayang, jangan sampai dia keluar. Melinggang linggok langkahnya dengan cukup gayanya. Oh putri remaja. Tengok alamak tu. Ah, dah banyak masuk duit tu kan? Tengok handphone tu banyak duit masuk. Bongkar lagi ai ai, bongkar lagi. 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 Dayung lagi ai ai, dayung 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 lagi. Awas wopo. Ai ai rentang lagi, rentang lagi. Ai ai rentang lagi, rentang lagi. Ai ai rentang lagi, rentang lagi. Ai ai rentang lagi. Tarik lagi ai ai, tarik lagi. Tarik lagi ai ai, tarik lagi. Tarik lagi ai ai, tarik lagi. Tarik lagi ai ai. Serampang laut, ya kebang. Serampang laut, suka orang serata negeri. Alah sayang serata negeri. Maya berkembang mudi kupau. Maya berkembang mudi kupau. Janganlah sampai hanya ke tepi. Alah sayang hanya ke tepi. Ewa. Ini lagu serampang laut cik oi. Serampang laut, Pulau Sabu jadi sempadan. Alah sayang jadi sempadan. Demikianlah joget dari Mak kita, Mak Mayang. Terima kasih Mak Mayang. Sama-sama. Ucapan terima kasih juga kepada Angsana Dance Family, Prima Donna Entertainment, Tria Musica Studio, Tito Home Music Studio, Ramadan Studio, Tera Johan Jaya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Dari Gedung Balai Adat Tanjung Balai Karimun, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara. Sampai jumpa di live record selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dah dengar lagu Sambaria.